Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah menyerahkan bantuan mobil operasional kepada 8 ulama karismatik Aceh di Pendopo Gubernur Aceh Selasa 27 September 2016. Gubernur Zaini menyebutkan, sejarah Aceh tak lepas dari peran ulama yang ikut membangun negeri ini. Tanpa bantuan ulama, fungsi pemerintah tidaklah cukup. Karenanya, Gubernur menyebutkan dirinya akan terus memperhatikan daerah-daerah di Aceh sehingga pendidikan agama di Aceh bisa lebih baik. Kepala Badan Dayah Bustani Usman menyebutkan pemerintah merencanakan untuk pengadaan bantuan mobil operasional kepada para pimpinan dayah tersebut pada tahun lalu. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran membuat hal itu belum lagi terwujud. Melalui APBA perubahan tahun 2016, pengadaan mobil operasional bagi para ulama tersebut baru terlaksana. Sementara itu, pimpinan dayah Umul Aiman Walid Nur Zahri menyebutkan penyerahan mobil operasional kepada dayah sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas keberadaan dayah di Aceh. Walid Nur berjanji dirinya bersama para ulama lainnya akan menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan dayah serta kepentingan dakwah di Aceh. Ini program yang telah direncanakan kurang berhasil tahun yang lalu pada anggaran. Tapi ini perubahan berarti sudah lama direncanakan. Ini program yang berkelanjutan. Oh, jadi tiap tahunnya ada. Tiap tahunnya ada. Itu ya kita lihat. Pokoknya program pendidikan. Termasuk pendidikan daya. Yang kita lihat. Mana-mana satu yang kita perlu prioritas.